papaya, papaya California. Kita lihat tuh berapa mungkin berapa hektar ya ini ribuan. Dan memang ini kalau sudah tumbuh pohonnya kecil terus berbuah, terus kesananya tinggal diurus, dipupuk, dipupuk, dipupuk terus. Nah, lokasinya untuk penjualan lebih mudah karena akses jalan dekat sih. Ini kan jalan. Tuh terlihat ada kantor itu jalan raya. Kalau ke kiri ke Cirebon ke kanan ke Kuningan. Itu kantor kita lihat. Itu tempat petaninya tah? Iya, itu petaninya untuk pupuknya tuh, pupuk kandangnya. Petani untuk tidur di sana, istirahat di sana. Tidur siang tapi malam sih mereka pulang ke rumah masing-masing. Jadi sangat jarang sekali perkebunan yang dekat dengan jalan raya. Ini alhamdulillah masih ada. Berarti warganya inisiatifnya luar biasa. Mau dibuat rumah juga tidak ada. Jadi ini untuk usaha meningkatkan penghasilan kita. Penghasilan kita. Itu.